Kami nanti tidak akan menayangkan secara utuh visual karena mengandung unsur kengerian. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkutan umum jurusan Tanjung Priok Stasiun Kota terjadi di Jalan RM Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara. Karena hebatnya tabrakan, sang sopir terjepit bagian mobil yang ringsek. Warga yang berada di dekat lokasi pun membantu mengevakuasi sopir yang terjepit. Dengan alat seadanya butuh setengah jam untuk mengevakuasi sopir dalam kendaraan. Setelah dikeluarkan, sopir angkutan umum itu langsung dibawa ke rumah sakit. Mana? Satu dari Priuk arah kota. Yang melawan arah jadinya mobil mikrolet. Oh gitu. Ya kalau mungkin ngantuk. Kalau dengar dibilang ngantuk. Kosong. Kosong. Oh kosong ya. Dari arah kota.